It's mental check-up check. Siapa nih yang akhir-akhir ini gampang marah atau sinis? Gampang putus asa, kurang energi tanpa sebab? Yang sering nunda kerja, isolasi diri yang gak sehat, lepas sama kewajibannya, yang sering pusing, nafsu makan kurang, dan susah tidur? Gejala-gejala tadi itu gejala burnout. Yep, burnout. Burnout itu kondisi kelelahan emosional, fisik, dan mental. Karena stres berlebihan dan berkepanjangan. Apalagi COVID sekarang ya kan? Gampang banget kita stres tentang kerja, stres tentang kuliah, atau bahkan cuma stres karena di rumah aja. Sharing is caring. Jadi ini dia tips-tips untuk kalian yang merasa kalian lagi burnout sekarang. Yang pertama, cerita ke orang yang kamu percaya. Ini juga makhluk sosial, kita pasti butuh yang namanya interaksi sesama. Pas kamu cerita ke mereka, jangan ngerasa kamu ngebebanin atau ngeganggu mereka. Lah teman yang baik, maka teman akan baik juga ke kamu. Bantu sosial media, sekarang komunikasi lebih gampang dan praktis. Untuk kamu yang masih belum punya orang yang bisa kamu percaya sepenuhnya, natif yang bisa kamu lakuin itu kamu bisa tulis di diary. HP, buku langsung, atau cuma rekaman suara, lakukan apa yang buat kamu nyaman. 2. Olahraga yang diimbangi dengan waktu rileks berkualitas. Senam, meditasi, yoga, dan semacamnya, sekecil 10 menit aja bisa bahkan berpengaruh di keseharian kalian. 3. Konsumsi bergizi. Tahu gak sih, sekarang ini udah banyak banget kreasi-kreasi makanan yang udah enak, bergizi, gampang, yang bisa kalian konsumsi. Buat resep yang ada di internet. Ada ratusan restoran yang bisa kalian order online. Kemudahan-kemudahan ini wajib banget sih kalian manfaatin. Solusi terakhir, itu tidur cukup yang berkualitas. Menurut Sleep Foundation, kita butuh 7-9 jam per malam. Teman-teman yang harus kerja di luar, ingat 5M ya. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Dan yang terakhir, yuk vaksin kalau kalian belum. Imun kamu akan kebal dan membantu kurangi penularan virus corona. Makasih udah nonton Mental Check-up Check. Stay safe semua dan semoga kalian sehat terus.